Baiklah sahabat-sahabatku, hari ini kita akan mengocorkan jakaba ke bedengan ya. Kalau yang ke tanaman sudah ya, tanaman cabenya ini umurnya pas 7 hari nih sahabat-sahabat ya, pindah lahan ya, ada videonya yang ini. Nah ini pohon pinangnya tetap sahabat ya, jadi memang kebun sendiri ya. Yang ini pagi tadi sudah ada saya siram tuh, yang bedengan ujung itu tuh, yang itu satu maaf pakai tangan kiri, dua, terus yang itu ya. Nah itu tinggal yang ini yang belum ya sahabat-sahabatku ya. Dan bagaimana cara mengocornya ke bedengan dan berapa dosisnya, ikuti videonya. Nah ini jakabanya ya sahabat-sahabatku, yang ini ya, yang ini khusus untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan ya sahabat-sahabatku ya. Biasanya di sini saya menggunakan 2 liter jakaba, ini sekitar 400 ml ya atau 400 cc ya, 2 liter air jakaba, dan lebihnya saya campur dengan air ya. Airnya ini sekitar 20 liter, berarti 18 liter air, 2 liter air jakaba ya. Kalau yang sebelah ini untuk masa generatif ya sahabat-sahabat ya, ini khusus untuk masa pembuahan. Apa-apa aja bahannya, pokoknya segala buah-buahan yang membusuk masukkan kemari aja ya sahabat-sahabat ya, karena dia tinggi kalium. Nah di sini ada sabut kelapa, karena sabut kelapa ini mengandung KCL ya, atau kalau ada cangkang telur campurkan juga ya sahabat-sahabat. Oke kita lanjut sahabat ya, ini baru 400 mili ya. Ini videonya mungkin terpaksa saya potong ya sahabat-sahabat ya, karena nanti sahabat-sahabat terlalu lama menunggunya ya. Baiklah sahabat-sahabat, ini udah sekitar 2 liter, mari kita campur dengan air. Nah ini sahabat-sahabat ya, saya campur dengan air. Ini sahabat-sahabat ya, udah dicampur air, jangan lupa diaduk sahabat-sahabat ya, biar merata dia. Diperkirakan merata baru kita aplikasikan ke lahan. Tidak apa-apa kena pohon cabenya sahabat-sahabat ya. Tapi diusahakan penyiraman di pagi hari atau di sore hari ya, pokoknya jangan di siang hari. Kalau di pagi hari mulai jam 10 ke bawah, kalau di sore hari jam 4 ke bawah. Jadi kesuburan tanah tetap terjaga ya sahabat-sahabatku ya, karena jakaba ini bukan hanya menyuburkan tanaman tapi juga menyuburkan tanah untuk membantu penguraian kompos-kompos yang belum jadi ya sahabat-sahabat. Penyiraman sudah selesai ya sahabat-sahabatku. Nah seperti ini ya sahabat-sahabatku, dia cukup lembab ya, tidak apa-apa sahabat-sahabat ya terkena pohon cabenya ya. Itu terserah sahabat-sahabat ya, mau seminggu sekali juga boleh, atau dosisnya mau ditambah misalkan 3 liter jakaba dan airnya 15 liter juga boleh, tergantung stok air jakaba sahabat-sahabat ya. Nah ini sahabat, ini yang baru tanam usianya 4 hari sahabat ya, dan yang ini sudah 1 minggu sahabat-sahabat bisa lihat, hanya menggunakan jakaba ya sahabat-sahabat ya. Nah sahabat bisa perhatikan, mari kita perhatikan ya. Jadi walaupun kompos yang belum terurai sahabat-sahabat ya, kita menggunakan jakaba, jakaba mampu kok mengurai kompos tersebut yang belum jadi ya sahabat-sahabat ya. Ini sahabat-sahabat bisa lihat hasilnya bagaimana. Alhamdulillah ya, dengan menggunakan jakaba memang pupuk top chair kalau menurut saya, karena saya bisa ngomong seperti ini berdasarkan fakta ya sahabat-sahabat. Sahabat bisa melihat sendiri umur 1 minggu usianya dan kapan menanamnya, ada di video yang ini sahabat-sahabat ya. Bagi sahabat-sahabat yang kurang paham silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.
Salam sukses, salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.